kehidupan kami sekeluarga hidup ala kadar. Sederhana itu lebih tepat. Namun, kami bahagia. Siapa yang tak bangga apabila anak-anak mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan di sekolah? Bangganya aku sebagai seorang ayah punya anak yang mendapat keputusan yang cemerlang. Tambah bahagia lagi kakak dan adik sememangnya rapat sejak dari kecil, makan bersama, tidur bersama, dan belajar juga bersama. Setiap hari sebelum pergi sekolah, adik akan mencium pipiku dan kakak akan melambai tangan. Dan mereka berpegang tangan berjalan menuju ke sekolah. Kakak sangat mengambil berat kepada adiknya. Sebagai penghargaan ke atas keputusan yang cemerlang, aku hadiahkan kakak dengan sebuah HP. Sudah tentu kakak berasa amat gembira kerana mendapat sebuah HP. Namun, sejak kehadiran HP, kakak sedikit berubah. Kakak banyak menghabiskan masa bersama HP barunya. Siang, malam, pagi, petang, tanpa mengira waktu, kakak asyik dengan HP-nya. Sehingga kan waktu kebiasaannya untuk pergi sekolah, kami sering berjalan bersama, kini tidak lagi. Kini kakak sering tidak punya waktu untuk membantu adik dalam mentelaah pelajaran. Kerana kurang melakukan ulang kaji bersama kakak, adik mendapat keputusan yang kurang memuaskan. Begitu juga dengan keputusan kakak, amat-amat buruk, merudum jatuh. Pencapaian yang jauh lebih buruk dari sebelum ini. Sangat gembira karena kakak telah kembali seperti biasa dan kami bahagia bersama-sama.